والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari yang berbahagia ini kita telah sampai ke hadis yang ke-9, yaitu yang berbicara tentang menganjurkan kita untuk mengambil tidak mempersulit diri di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa'innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian melaksanakannya semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka, yaitu yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk pertama taat terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di dalam menjalani perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan untuk tidak mempersulit diri di dalam ibadah ini. Sebab apa? Sebab kalau seandainya kita memaksakan diri kita untuk beribadah sementara kita mengetahui bahwa kita tidak mampu, maka itu artinya kita akan terputus dari ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita banyak beribadah tetapi kemudian setelahnya terputus. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Bahwa perbuatan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan meskipun dia sedikit. Ya. Karena apa gunanya saya beribadah banyak tapi setelah itu saya terputus? Ya. Artinya apabila saya memutus perbuatan atau amalan saya, itu artinya saya akan memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada saya. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan baik inilah yang menjadi sebab kita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan rahmat Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengarahkan kepada kita untuk tidak sibuk dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah. Sebab apa? Sebab permasalahan-permasalahan khilafiyah tersebut itu akan menjauhkan kita dari tujuan utama kita. Ibarat kita mengadakan suatu perjalanan panjang misalnya untuk sampai ke suatu tempat. Kalau seandainya kita berjalan lurus, tidak banyak mampir dan tidak banyak istirahat, maka kita akan cepat sampai kepada tujuan kita. Tetapi kalau di tengah perjalanan itu kita setiap melihat sesuatu yang menarik, kita berhenti, kemudian melihat lagi hal yang lain, kita berhenti, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Ya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ya, bagaimana supaya kita sampai kepada tujuan kita, yaitu dengan tidak menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah ini. Ya, di antaranya juga, di antara permasalahan-permasalahan yang mungkin akan menghalangi kita daripada tujuan utama kita adalah banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, atau pertanyaan yang tidak berguna. Ya. Maka berkaitan dengan pertanyaan ini, bukan berarti kita dilarang untuk bertanya. Ya, tidak. Ya, tetapi tentu pertanyaan ini ada macam-macamnya. Ya, ada pertanyaan yang dituntut oleh agama, bahkan diwajibkan oleh agama. Ya, seperti bertanya tentang hal-hal yang tidak kita ketahui dari perkara agama, hukum-hukum agama. Ya, maka pertanyaan ini adalah termasuk pertanyaan yang wajib. Ya, yang wajib kita jalani. Ya, seperti misalnya kita bertanya tentang hukum sholat, bersuci, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ya, maka ini semua hukumnya adalah fardu ain. Kita wajib bertanya di dalam hal ini. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, ya, kepada ahlu dzikir, yaitu para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Dan ada pertanyaan yang bersifat fardu kifayah. Ya, seperti misalnya kita bertanya tentang ilmu-ilmu yang menjadikan kita mendalami ilmu-ilmu fikih, ya, dan hukum-hukum agama yang berkaitan dengannya. Dan ini tentu hukumnya mandub. Ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang dilarang oleh agama. Di antaranya adalah, ya, bertanya tentang hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya bertanya masalah kapan terjadi hari kiamat. Kemudian hakikat ruh, ya. Kemudian rahasia takdir dan ketentuan Allah. Semuanya ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Oleh sebab itu Imam Ja'far As-Sadiq berkata, "Inna Allah arada bina syai'an wa arada minna syai'an. Fama aradahu bina akhfahu 'anna wa ma aradahu minna adhharahu lana. Fala tashtaghil bima akhfahu Allah 'anka am 'amma adhharahu laka." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, ya, terjadi atas sesuatu atas diri kita, yaitu takdir, ketentuan. Dan Allah menginginkan sesuatu dari kita, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Maka yang Allah inginkan dari kita, Allah nampakkan. Dan yang Allah inginkan terhadap kita, Allah sembunyikan. Maka beliau berkata, fala tashtagil bima akhfahu Allahu anka. Maka janganlah kamu sibuk dengan apa yang Allah sembunyikan darimu, sehingga engkau lupa untuk melakukan apa yang Allah kehendak darimu untuk kamu lakukan. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah, takdir Allah itu adalah perbuatan Allah. Kita seorang hamba, tidak ada urusan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berbuat. Ya, maka kita harus fokus terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita untuk kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, di dalam beribadah kita harus mengetahui, ya, kemampuan diri kita. Jangan kita membebani diri kita lebih daripada kemampuan kita. Oleh sebab itu, ya, kita mendengar di dalam asar mengatakan, halaka mru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Binasalah orang yang tidak mengetahui kadar dirinya, tidak mengetahui kemampuan dirinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.